Kabar yang beredar Megawati Hangestri batal bermain untuk klub di Proliga 2024. Justru, sebaliknya terlihat bermain satu tim dengan idolanya Kim Yeon Koum di Korea V-League 2024. Kabar itu memang belum bisa terkonfirmasi secara benar, Megawati Hangestri juga belum memberikan komentarnya. Namun hal yang bisa dikonfirmasikan jika pevoli nasional Megawati Hangestri memang bermain satu tim dengan idolanya, Ratu Voli Korsel Ki Yeon Koum. Megawati Hangestri masuk daftar dalam salah pemain voli yang terpilih bermain di All-Star Korea V-League 2024. All-Star Korea V terbagi menjadi dua tim, yaitu K-Star dan V-Star. All-Star ini semacam pertandingan hiburan bagi penggemar bola voli di Korsel. Terlihat juga rekan satu tim Megawati yang dikenal dengan Ratu Headshot, pemain timnas Thailand Pon Guet Phat. Kemudian ada juga Yasemin Bedargani, Choi Jeon Min, Kim Soo Ji, Park Jong Ah, Pyo Seung Ju, Oh Ji Yang. Belum genap satu musim membela klubnya Red Spark, Megawati Hangestri dipilih masuk tim All-Star. Capaian ini menjadi kebanggaan baik-baik Megawati juga bagi dunia bola voli tanah air. Saya sangat senang dan bangga tentunya terpilih masuk tim All-Star Korea V-League 2024. Karena semua pemain yang tergabung dalam All-Star Korea V terbaik dari klub masing-masing, kata Megawati Hangestri seperti dikutip dari channel YouTube-nya Red Spark. Seperti diketahui, Asosiasi Voli Korsel telah merilis jadwal pertandingan All-Star Korea V-League 2024. Laga perdana telah digelar Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2024 di Samsan World Gymnasium. All-Star ini semacam pertandingan hiburan bagi penggemar bola voli di Korsel. Gelaran laga perdana All-Star Korea V-League itu, Megawati atau Megatron diturunkan pelatih tim cukup lama. Bermain dan menjadi partner bersama Ratu Voli Korsel tentu hal yang sangat diidamkan, kata Megawati. Megawati dan Ratu Voli Korsel, Yaki, Kim Yeon Koum tampak berinteraksi cukup akrab. Dalam beberapa unggahan akun sosial media TikTok, Megawati Hangestri dan Ratu Voli Korsel bercengkeraman dan tertawa bersama. Tak sampai di situ, Kim Yeon Koum mencoba memberikan pijatan di punggung Megawati Hangestri. Aksi Ratu Voli Korsel itu mengundang gelak tawa rekan satu tim lainnya. Padahal dalam beberapa laga di Liga Voli Korsel, Yaki Kim Yeon Koum kerap terlihat kesal ketika timnya Pink Spider berhadapan dengan Red Spark. Karena smash geledek dari Megawati Hangestri kerap tak terbendung oleh Yakin. Sebaliknya, smash petir dari Yaki sering diblok oleh sang ratu blok Megawati Hangestri. Seperti diketahui, Asosiasi Voli Korsel telah merilis jadwal pertandingan All-Star Korea V-League 2024. Laga perdana telah digelar Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2024 di Samsan World Gymnasium. All-Star ini semacam pertandingan hiburan bagi penggemar bola voli di Korsel. Meski bersifat hiburan, All-Star menjanjikan hadiah yang lumayan menggiur. Diolah dari berbagai sumber, hadiah tersebut, menurut Federasi Bola Voli Korea diberikan berdasarkan kriteria. Pertama, tim juara, Most Valuable Player, MVP, selebrasi terfavorit, libero terbaik, servis terbaik, tim All-Star dan terakhir pilihan pemain terbaik dari penggemar. Fresh Money dipersembahkan kepada MVP putra dan putri senilai 36 rupiah jutaan atau 3 juta won. Sedangkan servis dan libero terbaik tersedia hadiah 1 juta won atau berkisar 12 rupiah jutaan lebih. Dan tak boleh lupa, selain dipilih penggemar, jika pemain yang terpilih masuk tim All-Star, melalui seleksi ketat dari tim ahli penilai dari Federasi Bola Voli Korea, KOVO. Sementara itu kepastian Megawati Hangestri memperpanjang kontraknya di klub Red Spark juga masih simpang siur. Beberapa klub tanah air, salah satunya yang dirumorkan sedang mengincar Megawati adalah Rans. Tak hanya Rans, klub lama Megawati, Gresik Petrokimia, dikabarkan bakal kembali mendatangkan pemain kuncinya. Namun, masih belum jelas tim bola voli mana yang akan memboyong pemain Red Sparks itu.
Berikut daftar penghargaan yang telah disediakan Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, di Laga All-Star Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Penghargaan yang akan diberikan kepada para pemain bintang berpartisipasi dalam Laga All-Star ini terdiri dari beberapa kategori, di mana setiap pemain termasuk Megawati Hangetsri berpeluang untuk meraih penghargaan yang disediakan. Fantastisnya, KOVO telah menyiapkan hadiah untuk kategori Most Valuable Player, MVP, dengan nominal mencapai 35 juta rupiah lebih. Maka dari itu simak daftar penghargaan yang bisa diperoleh Megawati Hangestri di Liga All-Star musim ini. Menurut informasi dari situs KOVO, terdapat 6 kategori penghargaan, baik untuk putra maupun putri, dalam All-Star ini diantaranya. Kategori Tim Juara, Most Valuable Player, MVP, Selebrasi Terfavorit, Kontes Servis Terbaik, Kontes Libero Terbaik Tim All-Star, Pemain Pilihan Penggemar. Dari keenam kategori tersebut, hanya 4 yang memiliki hadiah uang, yaitu MVP, Selebrasi Terbaik, Kontes Servis Terbaik, dan Kontes Libero Terbaik. Pemenang MVP baik, putra maupun putri akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta won atau setara dengan 35,38 juta rupiah. Sementara itu, kategori selebrasi, kontes servis, dan kontes libero terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta won atau sekitar 11,79 juta rupiah. Dalam 4 kategori hadiah tersebut, Megawati Hangestri memiliki peluang untuk meraih penghargaan, terutama pada kategori MVP, selebrasi, dan servis terbaik. Penting untuk dicatat bahwa dalam kategori kontes libero terbaik, pemain berusia 24 tahun ini juga dapat berpartisipasi. Aturan dalam All-Star memperbolehkan peran libero yang lebih serbaguna, termasuk kemampuan menyerang, berbeda dengan aturan pertandingan reguler. Perlu diperhatikan bahwa musim ini, kategori hadiah dalam All-Star tahun 2023 sampai tahun 2024 sedikit berbeda dibandingkan dengan musim sebelumnya. Pada All-Star tahun 2022 sampai tahun 2023, hanya 3 kategori yang mendapatkan hadiah, yaitu